Sekarang kita mewakili ribuan massa dari seluruh elemen masyarakat Situbondo dari Banyubluga ke Banyu Putih datang siang ini ke di alun-alun kota Situbondo, hanya satu, mendesak KPK segera menangkap tersangka yaitu Bupati Situbondo. Karena kami meyakini, kami mendukung KPK, meyakini KPK penyidik KPK adalah penyidik profesional. KPK tidak sembarangan menetapkan tersangka, tidak akan sembarangan menetapkan tersangka kecuali ada dua alat bukti yang sangat cukup. Jadi apalagi alasan KPK tidak melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ada di Situbondo ini? Ada dua tersangka, Mas ya. Jadi jangan bikin masyarakat Situbondo ini terombang-ambing, deh, terpecah hanya karena pro dan kontra tersangka atau hoax. Kredibilitas nama besar KPK sebagai lembaga antibody, lembaga yang sangat disegani oleh para mafia korupsi, ini dipertaruhkan. Kami mewakili ribuan massa yang ada di belakang kami. Saya Eko, Ketua Umum LSM Siti Jenar, meminta kepada rekan-rekan wartawan, rekan-rekan jurnalis, sampaikan ini. Agar apa? Masyarakat Kabupaten Situbondo mempunyai kepastian hukum. Dan hukum itu jelas, Pak. Tidak pandang bulu. Jangan hanya, maaf, tadi orasi kita adalah kenapa pelaku-pelaku kriminal ringan selalu dengan gencarnya tersangka, tangkap. Kalau tersangka maling uang rakyat bagaimana? Jadi kami mohon kepada tim penyidik KPK segera turun dan melakukan ya penahanan terhadap Bupati Karena Susandi sesuai dengan peraturan yang ada di KUHP. Bahwasanya tuduhan terhadap Pak Karena, tersangka terhadap Karena adalah gratifikasi. Yang mana gratifikasi ancamannya adalah minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup. Jadi kalau melarikan diri mungkin tidak kira, tapi mengulangi kembali dan menghilangkan barang bukti, potensi itu ada. Saya kira seperti itu, Pak. Terus kalau Thank you.